زواوي الدنيا. Ketika Allah menunjukkan kebesarannya dengan sebutir corona, hanya dengan sebutir corona yang menyerang tak pilih bulu, tak pilih pejabat atau orang melarat, tak pilih profesor atau gelandangan kotor. Maka dunia menjadi gempar, semua suara menjadi kira-kira. Otak dan pikiran yang selama ini cemerlang tak berani mengaku elang. Tokoh-tokoh dunia yang kemarin gagah perkasa kelihatan dan tidak berdarah, yang kemarin bicara berkobar-kobar sekarang suaranya hamba seperti tidak berdaya. Padahal Tuhan cuma mengirim sedarah debu tanpa suara yang terlepas dari ujung alifnya, yang meledak dalam bisu lalu terbang ke sana dan kemana-mana. Dunia seakan setengah porak-poranda. Tetapi ya Allah, kasih sayangmu masih tersalur lewat tindakan nyata para relawan yang berjuang di garis depan, mengurus orang-orang yang terserang corona. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan. Saat puisi ini kutulis, orang-orang hebat masih tiarap. Orang-orang besar dunia tampak seakan kerdil. Semua menjadi kecil. Bumi ini kecil. Bintang, bulan, matahari kecil. Alam semesta Engkau ya Allah, Engkau ya Allah, hanya Engkau ya Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Sesudah ini, semoga tak ada lagi belaan yang mengaku elang. Dengan beriman kepadamu, Allah tak akan muncul petualang yang mengaku pahlawan.